Bekas pengarah RTM Sarawak Shah Bahrum Shahyar meninggal dunia pagi tadi kerana sakit jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kota Damansara tengah hari tadi. Allahyarham Shah Bahrum, 67 tahun, meninggal dunia kira-kira pukul 5.30 pagi tadi di Pusat Perubatan Universiti Malaya, PPUM. Allahyarham yang berasal dari Kuala Lumpur meninggalkan seorang isteri dan tiga anak. Jenazah disembayangkan di Masjid Tabung Haji, Kelana Jaya. Ada jangkitan lah kat paru-paru dia. Jadi dia, sejak itu dia sesak nafas. Lepas tu kami dapat tahu dia meninggal dalam tidur lah. Dia kena serangan sakit jantung. Kami masa sehari sebelum kami jumpa tu dia sihat, boleh bercakap-cakap, dah boleh minum susu. Jadi ini satu kejutan lah kepada kami keluarga, tapi kami redha dengan kepergian dia lah. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Nur Hayati Ismail antara rakan seperjuangan Allahyarham yang hadir memberi penghormatan terakhir di Masjid Tabung Haji Kelana Jaya. Alhamdulillah kita dapat hari ini mengunjung untuk bersama dengan keluarga beliau, dan kita mudah-mudahan kita mendoakan beliau dalam golongan yang soleh. Allahyarham terkenal dengan sikapnya yang tegas tetapi mudah mesra. Beliau seorang yang begitu periang dalam seriusnya itu, mudah melawak. Dan banyak membantu sebenarnya pelapis-pelapis RTM khususnya di bilik berita. Allahyarham Shah Bahrum mula berkhidmat di RTM pada tahun 1964 sebagai pemberita di unit berita radio, seterusnya menjadi penyunting berita radio dan TV sebelum dilantik sebagai pengawal berita radio. Allahyarham dilantik sebagai pengarah RTM Sarawak dari tahun 1998 hingga bersara pada tahun 2000. Turut hadir pada upacara pengkebumian bekas ketua pengarah penyiaran Datuk Jaafar Kamin, pengarah berita Ehwal Semasa Wan Bukhari Wan Daud dan pengarah program radio Muhammad Mat Husin. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Berita Nasional 8 malam. Pada musim tengku